Tapi atuh, ya atuh. Bergerak terus ya. Insya Allah nanti ada apakah Jumat berkah gitu ya buat ini. Dan ini kita berinya posko dapur umum COVID ini. Kita setelah melihat di lingkungan kita banyak yang terpapar, dan kita mengedukasi kepada semua RT yang ada di RT 08 ini, dari 5 RT kita menghimpun dana daripada warga untuk mengajak kepedulian ya bisa berjalannya dapur umum ini. Alhamdulillah berjalan sampai saat ini, sudah bisa memberikan bantuan ya siap saji untuk warga yang terpapar, yang sekitar di awal hampir 56 jiwa, dan kalau hitungan keluarga hampir 40 keluarga kali, 40 keluarga di RW 08. Alhamdulillah sudah sembuh hampir berapa persen, hampir 50% sembuh. Sekarang berjalan, tapi berjalannya waktu makin tambah-tambah terus yang terpapar. Jadi ibu-ibu ini pada masak, alhamdulillah ya rata-rata tiap hari untuk masak 30 paket siap saji kita kiriman kepada keluarga yang terpapar. Ya, satu nasinya kemarin 80 sekarang turun 70. Ibu semangat ya. Ibu semangat. Jadi nanti kalau apa lagi udah ibu ngobrol gimana? Nah, nanti kalau obat aja kamu kan, nanti kalau udah habis obat tinggal nunggu saya ya. Obatnya cuma satu, banyak makan banyak minum. Iya, iya. Wah, senang aja. Kalau obatnya habis tinggal WA ya, ya Kak Tiada. Ya. Makasih banyak sih Bu. Terima kasih Ibu. Iya, ya, sama-sama. Ya. Hei, Kak. Kita orang ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.